Jadwal MotoGP 2020 terbaru. Argentina mundur. Jadwal balap MotoGP terjadi lagi. Argentina pindah ke bulan November. Kalender berubah lagi karena GP Valencia juga mundur seminggu lagi. Hal ini terjadi karena perubahan kondisi yang cepat di beberapa tempat sehubungan keadaan darurat coronavirus. Pergeseran tanggal GP Argentina diawali setelah penundaan MXGP kejuaraan dunia motocross di Argentina, sehingga MotoGP juga mengambil langkah sama, penundaan hingga November dengan harapan bahwa situasinya sudah membaik secara signifikan pada saat itu. Dengan demikian, untuk sementara balap MotoGP 2020 baru akan dimulai di seri Jerez pada 22 Mei. Oleh karena itu, putaran Argentina yang berdekatan memang cocok dengan seri Amerika. Semua belum pasti, tetapi mengingat World Superbike seri Jerez bulan ini baru saja ditunda, jika kondisi darurat coronavirus belum membaik pada akhir April, maka sulit untuk gelar balap seri Spanyol, kecuali jika balap MotoGP itu diadakan tanpa penonton. Seri Prancis dan Italia juga terlihat goyah setelah Le Mans menunda balapan karena larangan Menteri Kesehatan Prancis untuk pertemuan lebih dari 1.000 orang. Sementara Italia diblokir setelah melarang semua perjalanan yang tidak penting. CEO Dorna Carmelo Ezpeleta mengatakan mereka bertekad untuk mengadakan sebanyak mungkin balapan MotoGP arena. Minimal 13 balapan dibutuhkan oleh FIM untuk kejuaraan dunia. Bahkan Sepang yang tadinya lolos kini juga bermasalah setelah Malaysia mengumumkan larangan pengunjung dari Italia